Oli tetap buka ya, Bu. Kalau poli lama jalan itu tuh. Ya, tapi kalau kasus-kasus tertentu misalnya ada bedah atau apa gitu ya, istilahnya yang masih kedokteran gitu. DGD. Di EGD atau di ini kita juga siap spesial juga siap stok. Kalau mungkin biasanya kan ada yang kesehatan yang ditaruh di posko nanti untuk apabila ada pasien yang kecelakaan ataupun sudah tetap kan ya. Kami siap kalaupun kalau sementara saya belum menerima informasi apakah kami ditempatkan di posko mana gitu ya. Belum ada informasi yang masuk saya, mungkin sudah masuk tapi belum saya, nanti bisa saya sampaikan juga kalau misalnya ada. Tapi pada intinya kita ya siap kalau ditempatkan, pasti kan ada tim tiketnya atau jadwalnya itu pasti ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kan di Malang kan juga ada posko kan gitu loh, Bu. Oh gitu, oke. Kalau ditugaskan ya otomatis mas kita pasti sih ya. Oke. Ada yang masuk juga di tiketnya gimana? Kalau regulasi kita sudah ada perdenya. Perda isinya kan hari ini bulunya itu ya, hari ini bulan atau di bersamanya itu kami sudah mengeluarkan bedil tentang itu. Kemudian untuk pembagiannya di masing-masing unit itu ada tamu ya. Di masing-masing unit nanti diatur sendiri oleh teman-teman kan untuk instalasinya, karena yang tahu di lapangan kan mereka. Ada ini ya, ada tiketnya juga. Selain warga Sragen, mungkin tetangga sebelah atau Boyolali atau Purwodadi juga rujukan ke sini. Mengingat ini kan juga mau lebaran. Iya.